Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Langsung saja, ini sudah mulai malam. Barangkali nanti yang terdudaknya terlalu ngantuk waktu dibangunkan. Saat-saat seperti ini memang selalu berat. Walaupun kadang-kadang yang namanya berhadapan dengan santri, ada jengkelnya, ada keselnya, tapi ketika dan saat-saat terakhir selalu berat, boleh-boleh sudah berulang-berulang. Tapi saya harap ini bukanlah perpisahan, karena nanti akan ada pertemuan-pertemuan. Walaupun mungkin kalian sudah tidak belajar di sini, saya sudah pesan bahwa jangan putus kontak denganmu. Dengan berbagai macam cara. Nah, Iqbal ada kegiatan tahunan yang biasa SPA Safari Bakti alumni. Kalau kalian bisa menyempatkan diri untuk hadir, alhamdulillah. Itu untuk ajang silaturahmi dengan kiai-kiai asatir di Muncul. Yang saya pesankan, mungkin sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ada apapun di sana, apalagi yang membuat kalian janggal, heran, tanda tanya, tolong konsultasikan dengan Muncul. Silakan dengan siapa atau yang kompeten. Konsultasikan, tanyakan. Ang ini yang seperti ini itu seperti apa? Hukumnya seperti apa? Dari aliran mana? Ada maksud apa? Silakan tanyakan. Jangan ragu-ragu, jangan malu. Kami yang dimuncul ketika ada yang bertanya seperti itu, kami sangat senang. Berarti anak-anak itu hati-hati, tidak asal pelan, tidak asal terima. Kami sangat senang ketika ada konsultasi-konsultasi seperti itu. Apalagi kalau misalkan konsultasinya, misalkan Kang, saya ditanya oleh orang, tapi saya lupa waktu ngaji ngantuk. Saya senang walaupun ujungnya ada saya ketika ngaji ngantuk. Kenapa? Berarti dia dipercaya oleh orang. Kalau nggak percaya, nggak mungkin ditanya. Walaupun akhirnya TR, tanya lagi. Tapi itu luar biasa, hebat. Kalau kalian memang lupa, tanyakan. Kalau bisa dijawab, saya jawab. Kalau nggak bisa dijawab, ya saya juga nanya lagi. Tapi nggak semuanya bisa saya jawab ya. Maksudnya jangan kemudian kalian asal jawab yang tidak berdasar, tidak ada dasar keilmuan, keilmuannya, gengsi, masa dia bisa jawab? Jangan. Kalian tanyakan. Silakan tanyakan apa saja. Boleh istilahnya tema-tema yang ringan, hanya untuk nyambung, hanya untuk ngobatin kangen, enggak apa-apa. Tanyakan apa. Kami sangat senang ketika ada alumni-alumni yang istilahnya hanya menanyakan kabar, gimana kondisi Muncul, atau apa. Kami sangat senang, berarti memang ada perhatiannya. Masih ada ikatan yang masih istilahnya membekas. Kalau sudah tidak ada istilahnya ikatan-ikatan seperti itu, malah kami tanda tanya, ini orang kemana, masih hidup atau enggak. Di
dibilang masih hidup gak ada kabarnya, dan dibilang mati belum ada kabar matinya juga. Nah jadi ya, jangan putus kontak dengan menuju. Kebanyakan yang kebawa yang macam-macam itu karena tidak ada kontak, tidak ada konsultasi dengan orang-orang yang ada di menuju. Nah, lost contact. Bukan apa-apa. Ya, di luar sana orang itu berebut seperti serigala, berebut mangsa. Kalian masih terbilang polos, kayak domba-domba. Gak tahu mana serigala, mana macan, mana singa, nah, mana yang mau melindungi, mana yang mau menyesatkan, gak tahu. Ketika kalian melihat sesuatu yang menarik, belum tentu itu baik untuk kalian. Konsultasikan, mungkin sebenarnya itu serigala berbulu domba. Nah, insya Allah di kami istilahnya pengalamannya lebih banyak, lebih mengenal orang-orang yang seperti itu. Nah, mungkin ketika kalian konsultasi, kami bisa memberikan peringatan, kami bisa memberikan apa-apa, awas. Kalau pendapatnya seperti itu, biasanya orang seperti ini. Awas. Kalau menawarkan seperti ini, biasanya ujungnya seperti ini. Awas. Nah, ini berdasarkan pengalaman. Nah, ketika yang menghadapinya orang yang tidak berpengalaman, bisa termakan. Nah, jadi jangan putus kontak. Nah, mungkin nanti yang akan saya bagikan link untuk alumni uswah. Nah, kalau alumni secara umum saya belum masuk. Nah, jadi minimal alumni uswah. Nah, jadi nanti untuk yang memang sudah alumni silahkan masuk ke grup itu. Nah, walaupun saya share-nya di grup santri, karena nggak mungkin saya share satu per satu. Betul. Kelewat bisa. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lost contact, itu yang paling penting. Teruskan, kalian masih usianya usia produktif. Terus semangat untuk menuntut ilmu. Sebenarnya menuntut ilmu tidak ada akhirnya. Nah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.